Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Mas Ibu dalam video kali ini saya akan ngasih tahu ya tutorial membuka casing relay 3CR strip 68L ya. Jadi untuk sarannya ini tidak perlu merusak ya dari casingnya, tak perlu dipotong atau apapun. Cukup sediakan dulu alat ya, mungkin obeng atau benda yang tipis ya. Sediakan dua untuk dimasukkan ke sisi kanan dan kirinya ya. Setelah cukup untuk dimasukkan, baru di perlahan kita congkel ya. Setelah serasa congkelannya cukup ada cerah ya lubang di pinggirnya itu, baru kita tekan perlahan-lahan bagian tengahnya ya. Kita tekan agak kencang dan secara otomatis itu bagian dalam dari relaynya itu terlepas ya, masih boleh.